never drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Ayunda Kreatif. Di kesempatan cerah ini, saya lagi pasang atau merakit kuda-kuda ya, kuda-kuda baja ringan. Dan ini yang sudah jadi, ini sudah dapat 13 kuda-kuda. Untuk lebar ruangan rumah ini 6 meter pas ya, 6 meter. Jadi kita untuk yang ujung kita pakainya itu pas yang 6 meter dari sana ke sana. Ini untuk yang bottom itu kita pakai yang 6 meter. Kemudian untuk yang jurnya atau kasunya, kasu itu yang ini ya, karena kuda-kudanya ini kita bikin tingginya 180 ya jam 180 kita ikutin pongpok yang sudah jadi itu 180 tingginya. Dan ini kita dapat untuk jurnya itu panjangnya 4 meter 20. Kemudian untuk bracingannya ya, yang tengah ini jangan lupa untuk di top kuda-kudanya dikasih kopelan nih, kata Bang Ipul mekapel, tapi bukan kapel yang seperti anak-anak ala itu ya. Di sana ada Mas Jamani, master bajaringannya Ayunda Kreatif, sama yang ini Kang Ipul. Terus yang di ujung sana yang lagi motong itu namanya Kang Miskan. Mungkin untuk teman-teman kreatif yang di wilayah Pulau Ampel, Serang, Cirebon dan juga sekitarnya, bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Untuk pemasangan ataupun jasa, berikut material pemasangan baja ringan di Ayunda Kreatif. Dan untuk dressingannya, kita yang tengah ini panjangnya 180. Kemudian untuk yang di sini kenanya 125. Kemudian yang ini 127. Yang kecil ini 64. Untuk jarak dari sini ke sini atau dari ujung bracing ke sana 1 meter ya. Dan untuk panjang tripisnya ini sekitar 60 cm.
Cuma nanti kita kondisikan untuk gentengnya itu sekitar 3,5 genteng ya. Dan untuk pembaudan ya, kita kasih baudnya itu 3 piece. Ini untuk posisinya seperti ini, posisinya menyilang segitiga ya. Ini usahakan itu minimal 3 piece, dikasih 4 juga itu lebih bagus, tapi ini saya kasih 3. Dan untuk panjang rumahnya ini 13 meter. Kemudian kita ambil untuk jarak kuda-kudanya ini sekitar 60 cm. Maka kita dapat 3 kuda itu sebanyak 22 pasang atau 22 piece. Ini ya. Jadi seperti itu ya untuk cara pembuatan kuda-kuda bejaringan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.